Terima kasih ya Kang Idoi, Jen. Iya. Iya Om. Salam sama Babe Bos ya. Iya, Insya Allah nanti saya salamin. Ya udah kalau gitu saya langsung pulang ya, Kar, Klau, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Om. Jen. Hey, Sen. Kak? Saya nggak kenapa-napa, Kang. Mual? Sedikit. Tapi ibu nggak apa-apa, kan? Ibu nggak kenapa-napa, Klau. Kita langsung ke rumahnya Dokter Clara aja, ya? Jangan. Maksudnya... tidak usah. Maksud Ika, Ika nggak kenapa-napa, Kang. Nanti juga sembuh. Ibu masih kuat jalan. Masih, Klau. Ayo. Ayo, Bu. Pada hari kedua puasa, saya dan Riko akan mengadakan safari Ramadan. Saya akan memberikan pencerahan kepada para warga. Amin. Riko, siap ya? Insya Allah, Pak Ustaz. Ini bukan cuma popon aja. Semuanya. Pak Ustaz. Kalau itu Ustaz, Junet pasti makin semangat. Pak Saung. Setoran hafalan Al-Quran sudah bisa dilakukan, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Insya Allah nanti saya akan bicarakan masalah teknisnya sama Kang Idoi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayo, Pak Ustaz. Kita ke musala sekarang. Ya, ayo. Silakan. Ayo, Pak Saung. Iya, Cek. Cucu teh nginep di rumah Mak Eros. Kenapa, Cek? Oh, iya kan itu mah dugaan cucu aja gitu, Cek. Kalau mau tahu lebih jelas mah ya harus diperiksa sama Dokter Clara dulu. Jadi kita teh tahu untuk teh beneran ngidam apa emang karena doyan makan mie rebus. Iya, Cek. Besok diobrolin lagi di kantor. Iya, Cek. Assalamualaikum. Cek, cucu mah yakin itu teh ngidam.